Salli wa sallim daiman ala mada. Salli wa sallim daiman ala mada. Wal ali wal ashab iman qad wa khada. Wa ali wal ashab iman qad wa khada. Salli wa sallim daiman ala mada. Salli wa sallim daiman ala mada. Wal ali wal ashab iman qad wa khada. Wa ali wal ashab iman qad wa khada. Kembali seperti semula, disentak. Jadi kembali. Nah, itu caranya. Lumpuhkan organ tubuhku. Lumpuh kaki, tangan, semuanya itu lumpuh total. Begitu. Langsung sambung geger. Jadi sesuai keinginan hati itu terijabah, terbukti. Karena itu pusatnya dari jantung, dari hati. Karena perintah. Dari perintah dari Bang Yakub itu perintah saya masalahnya. Praktek lumpuh dari Bang Yakub Jakarta. Jangan bertanya. Lumpuh total. Yang tegas total. Tin, Tin. Tuannya lu. Tuan kan. Tuh katanya udah lumpuh. Waduh. Kemari jadi lumpuh. Ya gini, Din. Din, pantangin, Din. Mau tanya. Bang Yakub buka matanya. Buka matanya Bang Yakub. Sadar Bang Yakub? Sadar? Sadar? Gak bisa ngerakit tangan? Keluarin suaranya. Gak bisa ditahan. Sadar? Sadar? Karena suara gak lumpuh. Yang lumpuh tuh kan tubuhnya Bang Yakub. Gak bisa ngerakit tangan? Kaki gak bisa ngangkat? Benar. Sumpah? Sumpah? Lemas. Demi apa? Suaminya. Gimana? Piye ki? Perintahkan, perjamin dalam
Pejamin mata diperintahkan dalam hati, wahai segala kemampuan, bisa nubariku, kembalikan aku normal seperti semula. Itu langsung didorong, langsung dikir, ya Allah, ya Allah, nanti normal. Gimana? Ada reaksi gitu ya? Ada reaksi beda ya? Ini udah lelah. Banyak guru, cuman cerita. Mana Bang Yakub? Lumpuh tadi? Ya, lemas. Pejamin matanya. Mau mengetahui isi dari gelang. Gelang tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarkan suaranya dari wadahnya. Kamu dari kalangan apa? Jin. Jin. Ponakan kamu, Din. Kamu dari kalangan jin. Tujuannya untuk apa menempati gelang itu? Biar dia punya kemampuan. Biar punya kemampuan berarti untuk menjaga jaga diri begitu. Ini orang baru, bukan settingan, bukan anak buah baru masuk ini. Yang sering komen nih. Buat setting, berarti buat jaga diri. Terus kenapa kamu takut? Aku juga sanggup. Oh, bukan makhluk yang penuh belas kasih. Kenapa? Kamu pengen lepas sebenarnya, iya. Oh, gampang pengen lepas, gampang. Ada tempat yang indah, nyaman, damai. Mau? Mau? Mau. Eh? Mau. Mau? Oh, ya udah sini. Bisa pengen, alhamdulillah, rupanya banyak kok. Gak taunya ini dikasih kiai. Jin, jaga diri. Ya yang ganggu jin lagi, separtai ya. Itulah. Itu yang tadi buat mediator itu anak buah baru ya. Gatuhnya jin. Akibat bentuk benda, pusaka apapun, saya berulang kali yang meyakini padanya ini. Jin bisa berubah bentuk juta wajah. Santai, enggak usah menjaga benda-benda. Siapapun yang memberikan. Tuh. Kalau perlu berkata dikasih benda, mending ATM aja tapi yang ada isinya ya. Tuh, tasbih dari mana, Mas? Ini menurut dari pasien, katanya ini yang ngasih seorang haji kiai juga. Ya. Enggak perlu saya sebutkan seorangnya. Penting ini tujuan saya juga ingin tahu karena keluhan orang tersebut yang datang ke sini juga sama penyakit yang tidak kusing sembuh jadi begini sudah katanya di penting bundel anak nggak tahunya penunggunya juga sama-sama jin makanya tidak fungsi satu sama-sama bangsa separtai lah ya sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap ini pun aku hancurkan. Lampunya lampu. Handphone tuh ada 3 biji, 4 biji. Mana koreknya? Korek banget. Mau tuh cincinnya. Ini buat bukti nih.
Nanti orang kan namanya orang netizen kan juga nanti pakai sendiri. Ini enggak ada apa-apanya saya buang. Masih, udah hancur tuh. Hancur tuh, buang. Selamat tinggal, curi. Goh. Masuk kot. Salli wa sallim da'iman ala mada. Salli wa sallim da'iman ala mada. Wal ali wal ashabi man qad wakhada. Wa ali wal ashabi man qad wakhada. Salli wa sallim da'iman ala mada. Salli wa sallim da'iman ala mada. Wal ali wal ashabi man qad wakhada. Wa ali wal ashabi man qad wakhada.